Ini berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu riwayat Muslim, "Anna al-Abba naqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usibat faraqibatha imra'atun minal muslimin." Jadi di sini disebutkan Abba. Abba itu nama unta, untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempat direbut oleh orang kafir, ini didapatkan kembali. Ya. Didapati Abba ini untanya Nabi dan dikenal oleh kaum muslimin, sedang ditunggangi oleh seorang wanita kaum muslimin. Maka dia kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal si wanita ini telah bernazar, ya, kalau Allah menyelamatkan dia dengan tunggangan untanya ini, dia akan sembelih di unta. Ya, sebelum diketahui kalau ini untanya Nabi, ya kan biasa gitu. Orang-orang dulu lari dari satu pertempuran, maksudnya menyelamatkan diri atau mendapatkan kemenangan, ya, memperoleh kemenangan, itu mereka bernazar akan disembelih di unta. Ternyata ini untanya Rasulullah SAW yang direbut oleh orang-orang kafir. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? La wafa'a li nadhrin fi ma'siyah wa la fi ma la yamlikul abdu. Enggak boleh memenuhi nazar kalau nazar itu ada unsur kemaksiatan, dan tidak ada keharusan memenuhi nazar pada perkara, pada hal yang tidak dimiliki oleh seorang hamba. Jadi unta itu bukan milik dia, tapi miliknya siapa? Miliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya nggak jadi, ya, tapi dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga dalam riwayat Abu Dawud disebutkan ada budak. Budak itu kan jadi harta kekayaan di masa lalu, termasuk harta. Ini budak milik Ibnu Umar. Dia melarikan diri menuju pihak musuh. Ya. Dan harga budak beda-beda tergantung kualitasnya. Budak Ibnu Umar ini lari ke pihak musuh. Akhirnya kaum muslimin berperang dengan musuh ini dan berhasil mengalahkan musuh. Kedapatan budak ini, Rasulullah tahu ini budaknya Ibnu Umar. Maka Rasulullah pun mengembalikan budak tersebut kepada Ibnu Umar. Iya. Padahal termasuk ghanimah itu bukan hanya harta benda, tapi budak itu juga termasuk ghanimah. Tapi Nabi tidak membagi ghanimah, apa tidak membagi budak tersebut sebagai ghanimah. Kenapa? Karena diketahui bahwa budak ini sebelumnya miliknya siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jelas? Hadza siratun mustaqim.